Siapa sih karakter ini? Kok banyak ya player game aku si pernak lele buat nunggu kedatangan dia di game aku si pernak lele di versi kedepannya? Hai kawan, selamat datang di Blade Channel. Di video kali ini saya akan kembali bermain di game aku si pernak lele. By the way, terima kasih teman-teman sudah mensubscribe channel ini dan memberikan dukungan untuk Blade Channel ini. Nah, di video kali ini sesuai dengan video klip di depan, saya akan membahas karakter yang sedang booming di game aku si pernak lele. Meskipun karakter ini belum masuk ke gamenya, namun kedatangan dari karakter ini sudah ditunggu-tunggu oleh player game aku si pernak lele. Langsung aja teman-teman, kita akan bahas, dan kalau ada yang salah kita saling diskusi di kolom komentar teman-teman. Terima kasih, lanjut ke videonya, let's go. Kini game aku si pernak lele sudah di versi 1.2. Dan beberapa hari sebelumnya, developer game aku si pernak lele, Kajo, mengatakan akan ada updatean terbarunya nanti dan akan kedatangan dua ikan baru, teman-teman. Yaitu kepiting yang berwarna pink dan lagi satu yaitu ikan aligator, teman-teman. Oke, dan sekarang karakter yang paling booming adalah ya semua YouTuber membuat konten seperti ini. Jadi gimana ya, saya nggak mau ketinggalan teman-teman. Oke, karakternya ini adalah karakter Sultan teman-teman. Jadi saya kurang mengerti di sini karakternya namanya Sultan atau dia benar-benar Sultan teman-teman. Nah, dilansir dari video short YouTube Kajo developer game aku si pernak lele ini, karakternya adalah benar-benar Sultan teman-teman. Memiliki banyak uang. Nah, mengapa karakter ini kita tunggu-tunggu teman-teman sebagai player game aku si pernak lele? Padahal belum ada informasi bakalan ada tanda-tanda kedatangan karakter Sultan ini. Nah, gini teman-teman. Kajo developer mengatakan kalau karakter Sultan ini akan membeli koleksi lele kita teman-teman. Tapi membelinya bukan sembarang membeli. Nah, dia akan membeli 3 kali lipat dari harga biasanya, teman-teman. Nah, biasanya di sini saya contohkan di sini dulu. Oke, untuk ikan cananya ini yang berukuran giant kita jual seperti biasa di sini ke Pak Kumis tentunya harganya 450.000, teman-teman. Nah, untuk karakter sultannya ini akan membeli ya ikan cana ini misalkan membelinya 3 kali lipat teman-teman dari harga yang asli. Nah, kalau misalkan ikan cana ini dibeli menjadi 1.200.000 lebih teman-teman. Ya lebih mudah kita untuk mendapatkan uang dan ya bisa menggacha lebih banyak ikan lagi di Pak Kumis. Maka dari itu banyak player game aku si pernak lele menunggu kedatangan dia teman-teman. Nah, meskipun Kajo developer belum mengatakan secara resminya kapan dia akan datang, namun dia sudah membuat videonya teman-teman. Sudah saya katakan tadi di video short YouTube-nya. Oke, karakter dari karakter Sultan ini adalah ya, dia memiliki kacamata berbentuk bintang. Rambutnya gaul banget teman-teman. Di kantongnya pun, kantong celananya pun memiliki banyak uang. Dimasuki banyak uang teman-teman, dengan perhiasan jam tangan emas, kalung emas, dan lain sebagainya seperti sultan-sultan teman-teman. Nah, untuk namanya belum ada teman-teman. Belum ada seperti ya Mr. Bond ini, namanya Mr. Bond, ini Jesse, Eden juga, dan belum ada namanya. Jadi di video itu dia sudah menjelaskan teman-teman. Nah, kenapa sih karakter Sultan diciptain teman-teman? Ya, karena ada banyak requestannya teman-teman dari player game aku si pernak lele. Atau termasuk kalian yang merequest karakter Sultan ini biar ada di game aku si pernak lele. Dan ya, saya juga berharap benar-benar akan datang teman-teman. Ya, benar-benar akan dibuatkan untuk di game aku si pernak lele. Bayangkan teman-teman, di sini saya memiliki 5 ikan cana harganya 3 kali lipat teman-teman. Wow, di sini juga ada ikan arwana 3 kali lipat teman-teman. Wow, langsung jadi sultan teman-teman. Jadi, yap, itulah karakter sultan yang
Kita tunggu-tunggu dan mudah-mudahan akan datang ke game Aku Sih Pernah Lele ke versi selanjutnya. Meskipun bukan versi selanjutnya dari versi 1.2 ini, ya mungkin ke depannya teman-teman dia akan datang. Jadi kita tunggu aja informasi resmi dari developer game Aku Sih Pernah Lele, Kajo, teman-teman. Dan yap, sekian untuk video kali ini. Semoga video ini dapat menjadikan referensi untuk kalian yang bermain game Aku Sih Pernah Lele. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak.